Indonesia. Bercanda. Seperti janji kita tadi, kita ada hadiah 1 juta rupiah untuk pemirsa yang ada di rumah. Caranya gimana, Cak? Ya, lihat di @wb_net. Betul. 6 kotak jawabannya dan huruf kedua E. Pertanyaannya, pada saat demam bola banyak orang membeli kaos ... Nah, langsung dijawab dengan cepat dan tepat di kolom komen, kita akan hadiah 1 juta rupiah. Clue pertama untuk kuis Instagram kita adalah banyak dijual di toko. Banyak dijual di toko, dan nanti kita akan memberikan clue di setiap segmennya untuk mempermudah kalian menjawab pertanyaan di kuis Instagram. Kalau gitu kita akan langsung kembali bermain dalam Cacik Boom. Akan muncul di layar kita. Sekarang tim A saya beri kesempatan pilih. Saya kasih kesempatan buat mantan saya, Pak. Mantannya banyak banget. Dulu pernah ada hubungan? Ada hubungan, Pak. Cuma konslet, Pak. Harus pendek dong. Iya, harus pendek. Harus pendek. Iya, iya. Silakan dipilih. Nomor berapa ya? Terserah kamu. Silakan, cerita pilih nomor berapa? Enaknya nomor berapa? Sebenarnya ini inilah kuncinya sudah terbuka sekarang, karena milih angka pun dia milih yang enak. Apa-apa dianggap enak. Ukurannya selalu enak, Pak. Ternyata. Ternyata enak. Angka 2 aja, angka 2 kemarin saya pakai nasi anget, enak loh. Berarti hobinya makan. Karena ada pikiran pertama, aku pilih nomor 1 deh. Nomor 1, boleh. Kita lihat ada apa di balik angka 1. 100. Untuk mendapatkan nilai 100, Anda melewati TTS. Oh, gampang kalau cuma lewatin doang, Pak. Ya, dijawab. Nah, kalau cuma lewatin doang, emang rel kereta. Ini dia, ada 6 kotak, huruf kelima A. Pertanyaannya, ini berkaitan dengan Piala Dunia. Striker andalan Brasil di Piala Dunia 2018 ini yang bermain di Prancis. Kalau pemain hanya dapat gaji. Kamu jago bola gimana sih? Diukur gaji sama iklan-iklan yang didapat. Hei, hei, Pak. Pak, lagi diskusi, Pak. Lagi marahin gimana? Iya, Pak, tadi saya mau pisahin. Kayak suami disuruh kerja, Pak. Kan, Pak? Cepetan. Ini lagi mikir. Tinggal sebutin aja udah sembarangan apa kek. Sembarangan buang sampah. Sembarangan. Cepetan. Ya Allah Akbar. Terlalu. Terlalu. Oh. Kembar. 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 Kembar apa bapaknya kan? Bapaknya sebelah. Apakah kembar? Jawaban yang benar. Mending sebelah, Duk. Oh. Abis apa, Sob? Boleh ngejawab? Boleh. Jawabannya Ramlan. Baik, ada lagi nih CCS. Kita kunci. Cakap-cakap Ramlan jawaban yang benar. Saya nemu peserta senar di situ ya. Ya, saya buka langsung ya. Striker andalan Brasil di Piala Dunia 2018 yang bermain di Prancis. Namanya Nyasar. Bapak tahu nggak apa arti nyasar sesungguhnya? Nyasar adalah? Nyasar itu ketika kita mau menuju satu tujuan, tapi kita tersesat. Wah, kita nyasar di mana? Nah, dan nyasar yang benar adalah? Tidak, sampai tiga, sampai tujuan. Nyasar yang benar adalah, mati lampu. Itu nyasar. Nyasar. Aduh, aku tuh nggak bisa diginiin. Itu nyasar. Kenapa tangannya begini? Curian-curian kok enggak begini ya? Kadang ada dance juga, ada dance ya. Kalau begini gak enak, Pak. Definisi nyasar ketika kita berjalan tanpa arah yang jelas. Ya, harus berjalan dong, kan bisa naik mobil, bisa lari, bisa. Masa harus berjalan? Ketika kita berada di suatu tempat. Ya. Yang itu bukan tujuan kita sebenarnya. Ya. Dan kita berarti salah tempat, salah kan gitu tujuan. Kan? Ya. Itu nyasar. Nah, sekarang Piala Dunia ada di mana? 2008. Rusia. Lah, dia main di Prancis. Apa enggak nyasar? Iya. Pertanyaannya tadi gimana sih? Pertanyaannya gimana? Jadi sebenarnya permainan apa sih ini?
pusat gempa di sini. Hah, ini bukan permainan, Bu. Ini prasmanan. Striker andalan Brasil di Piala Dunia 2018 ya. Bermain di Prancis. Ya. Namanya apa kalau nggak nyasar? Andalan bermainnya di Prancis. Kan Piala Dunia di Rusia, di kenapa Rusia? Di Prancis, Pak? Neymar, nyasar lo. Neymar, ya. Lagi di mana? Hah? Lagi di mana, Mas? Tunggu dong, tunggu dong. Ya. Ya. Eh, Neymar kan gelinding terus ada tuh. Guling-guling, Pak. Sampai Prancis guling-gulingnya, Pak. Kasar. Makanya pertanyaannya nih. Perhatikan baik-baik. Lagian orang nyasar tuh, Pak, mungkin melenceng ke kiri atau ke kanan. Ini melenceng sampai melenceng ke negara lain kan bukan nyasar, Pak. Ya, orang nyasar paling enggak itu cuma beda gang, beda nomor rumah. Iya, masih. Masa beda negara? Kalau beda gang itu bukan nyasar, cuma kelewatan. Kelewatan dikit. Kalau nyasar tuh bener-bener jauh dari apa tujuh. Apa dia pegang tiket enggak lihat apa nih, Pak? Emang dia dari negaranya jalan kaki, Pak, ke Prancis? Naik pesawat. Emang pas di pesawat kan ditanya sama penumpang, mau kemana, Lor? Duduk pakai headset, duduk set, set, duduk set. Orang-orang di pesawat bingung, eh, Mar, mau kemana lo? Mar, kan bisa tahu. Dia pakai apa? Orang dia pakai headset. Eh, Pak, kan datangnya juga rombongan sama tim yang lain. Masa lainnya nyampe Rusia, dia nyampe Prancis? Dia kan striker di depan, yang lain ngikut. Setelah ini kita akan menjelaskan lagi keseruan yang ada di sini, makanya tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Eh, tambah saudara satu dong, mau makan berdua. Iya, coba, ini tanya Gelita, makan bubur. Kamu mau makan bubur? Kalau kita tambah kerupuk, tambah cakwe atau tambah sendok? Tambah bubur ya. Tambah bubur.